warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial sekalian. Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika mengcopy software ukuran yang begitu besar. Sini saya akan mengcopy MATLAB yang ukurannya kurang lebih 6,10 GB ya. Di sini saya akan mengcopy di satu flash disk ya. Saya akan copy. Nah, sini saya akan mengcopy di dalam flash disk yang kurang lebih kapasitasnya 7 GB. Kan kira bisa kalau menggunakan logika kan? Tapi sebaliknya, saya akan pastikan di sini. Ya, ternyata tidak bisa ya. Bagaimana cara mengatasinya? Sini saya akan bagi tips sedikit ya. Semoga videonya bermanfaat ya. Caranya yaitu kita format terlebih dahulu flash disk kita. Ya. Kita format terlebih dahulu. Klik format. Di situ ada pilihan ya. Seperti yang saya lakukan ada NTFS dan ada FAT32 dan ada default X dan juga ada XFAT ya. Di sini saya akan menggunakan NTFS ya. Awalnya formatnya FAT32, saya akan ganti menggunakan NTFS ya. Untuk keterangannya teman-teman boleh lihat di Google ya, keterangan lebih lanjutnya ya. Sini saya akan menggunakan format NTFS ya. Oke, kita klik, kita startkan. Oke. Nah, tunggu proses formatnya selesai. Saya sarankan pada teman-teman sekalian yang belum subscribe dan like dan silahkan subscribe dan like dan jangan lupa di share ya. Kita oke. Kita tutup. Ya, itu kapasitas flash disk-nya 7 GB ya. Kita coba pastikan di sini ya. Oke. Kita pastikan ternyata sudah bisa ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mungkin video ini bisa kalian praktekkan apabila mengalami kesulitan saat mengcopy data yang ukurannya begitu besar ya. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.